Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hardi dan DAC Depok Auto Care. Nah, kali ini yang akan kita share adalah tentang mobil Avanza. Nah, kebetulan ada mobil Avanza, dia terpaksa harus turun mesin. Gitu teman-teman. Nah, ini dia akibatnya. Tuh. Jadi kondisinya saat datang kemari, ownernya mengeluhkan lampu oli yang berkedip, nyala terus. Rupanya suaranya juga nggak enak, ada suara kayak klak klak klak. Nah, itu di analisa kemungkinan besar memang terkena di sehernya. Nah, ini kita udah buka, udah turunkan mesin. Nah, dibongkar. Nah, ini dia ternyata teman-teman. Nah, tuh, teman-teman bisa lihat ya. Yang ini nih melengkung. Tuh. Ini masih bagus ya sebelah sini. Nah, ini terjadi karena kegagalan lubrikasi ya. Jadi pelumasannya itu terjadi mampet, pompa olinya masih bagus tapi ada karena jalur olinya dia kecil-kecil, halus, jadi dia memang harus pakai olinya itu yang bagus dan perawatannya rutin. Nah, ini kejadiannya nih tuh. Metalnya juga kena. Krek asnya juga kena. Nah, ini dia nih, teman-teman, ini krek asnya, ini yang kena nih nomor 1 ini. Tuh. Baret. Ini di silinder nomor 1 ya, di seher nomor 1. Ini stang seher bengkok. Nanti akan diperbaiki blok mesinnya, dibubut sama krek asnya dibubut lagi biar nggak ada lagi baret-baret itu. Jadi perhatian ya buat teman-teman, bagi pemilik mobil Avanza atau mungkin mobil yang lainnya ya, untuk penggantian oli itu jangan lupa gitu, jangan males gitu. Nah, ini dia nih akibatnya. Bisa lihat tuh, miring kan, melengkung. Emang mobil-mobil yang keluaran sekarang itu memang presisi, lebih presisi ya untuk part-partnya, jadi dia lebih rapat. Jadi kalau ada sedikit kotoran atau menggunakan oli palsu ya jelas cepat jebol mobil-mobil itu. Oke. A few moments later. Nah, ini dia nih dia, teman-teman. Ini jalur olinya. Ini pompa oli di sini. Ini kecil-kecil banget tuh. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.